Kuil Sri Bala Tanda Yutapani antara kuil tertua di Malaysia menjadi tumpuan penganut agama Hindu bagi sambutan Deepavali di Seremban. Dan ia bertambah meriah apabila rumah ibadat itu terbuka menerima kunjungan daripada orang ramai pelbagai kaum. Dan memang kita ni merupakan second stop dalam kita punya heritage trail di Seremban. Yang pertama KTM, nombor dua kita kan, dan kita ada banyak tempat-tempat yang jadi pelancong ni dia datang bila-bila masa. Hari ini tak tahulah ke mana, tapi dua minggu dulu pun kita ada lebih kurang 30 orang dengan ibu bapa daripada kindergarten datang sini untuk tengok Hindu punya style of prayers kan, dan dari luar negara memang dia walk in bila-bila masa. Saya kalau sempat saya jadi apa nama ni tourist guide lah di sini. Jadi kita bila-bila masa kita temple ni dibuka pada semua orang. Bagi pengunjung pula, sambutan di kuil ini merupakan peluang terbaik untuk merapatkan hubungan keluarga dan masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Idul festival ni kita sambut dengan keluarga. Pagi-pagi ni kita bangun, kita akan mandi dengan mandi minyak, dengan kita panggil siakai untuk bersihkan diri. Lepas tu kita akan family, kita akan pray dekat rumah. Lepas tu datang pray dekat temple, then we go celebrate with other friends lah or at home. Make sure the food is there lah. Yes, sebab kita lepas habis Deepavali, kita suka pergi rumah-rumah jiran, family members, just for the, you know, yang paling ni kita suka makan muruku lah. Muruku, aci muruku. Sebab setiap rumah ada beza rasa dia. Sementara itu, sebanyak 125 bakul makanan diagihkan kepada golongan sasar di sekitar Seremban dan juga Port Dickson. Pengasas pertubuhan Rumah Lang atau lebih dikenali sebagai Food Bank Negeri Sembilan, Irene Hisham berkata sumbangan bagi menambahkan keceriaan sempena sambutan di Deepavali. Bantuan bakul makanan itu hasil sumbangan daripada Yayasan Munarah serta masyarakat di seluruh Negeri Sembilan. Rata-rata penerima bakul makanan berkenaan adalah bekerja dengan gaji harian sekitar RM30 hingga RM80 sehari. Kesemua penerima bersyukur dan gembira dengan keprihatinan yang diberikan. Di Johor Bahru, dua sesi iaitu sesi pagi dan malam disediakan untuk masyarakat India melaksanakan aktiviti keagamaan di Kuil Arulmigu Raja Mariaman Devastana sempena sambutan Deepavali. Orang ramai mula memenuhi kuil sejak pukul 7.30 pagi. Lebih istimewa, pengunjung kuil turut disajikan manisan tradisional India iaitu ladu. Yeah, sure, because we are preparing a special laddu for prasadam to devotees and a special prayers for conducting all devotees and for Malaysian people, so everything. Sejuta ringgit berjaya dikumpul Humanitarian Care Malaysia, MyCare, untuk disalurkan kepada Palestin. Pengurus MyCare Johor, Rozi Abdul Ghani berkata ia melibatkan bantuan kewangan, perubatan dan juga makanan. Alhamdulillah, MyCare telah pun menyalurkan pada peringkat fasa yang pertama RM500,000 dan peringkat yang kedua kita bersama dengan Wisma Putra telah menyalurkan sumbangan dari sudut perubatan juga RM500,000. So, sekarang ini kita telah menyalurkan, MyCare sendiri telah menyalurkan sebanyak 1 juta. Sementara itu, Ahli Parlimen Pulai Suhaizan Kayat berkata himpunan Aman Solidariti wajar diteruskan bagi menzahirkan solidariti kepada Palestin. Di PPR Kempas Permai, kira-kira 1,000 penduduk berhimpun secara aman sebagai tanda solidariti kepada Palestin. 26 individu beragama Islam termasuk dua wanita ditahan Jabatan Agama Islam Negeri Johor menerusi ops hibur di sebuah pusat hiburan di Johor Bahru pukul 1 pagi tadi, dan ia hasil pemeriksaan ke atas 65 pengunjung orang Islam yang hadir ke premis hiburan itu.
Exco Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, operasi dijalankan bagi mencegah orang Islam melakukan jenayah syariah seperti meminum minuman memabukkan. Jadi bagi maksud operasi ini, kita nak membuktikan kepada orang ramai betapa bagian penguasaan Jabatan Agama Islam Johor sentiasa secara rutin melakukan operasi-operasi sebegini bersama dengan pihak polis bagi maksud mencegah kemungkaran dan juga maksiat. Ini adalah tanggungjawab yang berterusan yang dilakukan, dan operasi pada hari ini juga kita nak memberikan kegerunan kepada orang awam betapa kesalahan ini jangan sekali dibuat. Kes disiasat mengikut enactment Jenayah Syariah Negeri Johor 1997 Seksyen 19-1. Ia memperuntukkan penjara 2 tahun atau denda RM3,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Operasi turut disertai pasukan polis.